Oke semua, selamat sore. Kali ini ya kita akan memasuki tahun yang baru dan yaitu tahun 2022. Namun sebelumnya kita perlu mengucapkan selamat tinggal tahun 2021 ya. Segala sesuatu yang pernah terjadi di tahun 2021 anggap saja itu sebagai guru yang baik buat kita agar kita bisa menatap ke depan yang lebih baik yaitu di tahun 2022. Next, mari kita ikuti bersama. Inilah video tentang sekilas kehidupan kami. Thank you, silakan ikuti sampai selesai. Next. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Bro, ya selamat pagi. Yuk kita lihat ke kebun ya. Kita lihat alpukat ya. Pada pagi ini udara begitu cerah ya. Semoga saja nanti sampai sore tidak hujan karena kami mau ke kebun yang letaknya lebih jauh dari rumah sehingga kalau nanti terjadi hujan, waduh, tidak jadi. Namun pada saat ini saya coba untuk perlihatkan ke teman-teman semua agar teman-teman semua jadi lebih semangat di dalam bercocok tanam dan berkebun. Nah, inilah tanaman buah pohon alpukat yang sedang berbuah di kebun kami dan teman-teman akan saya tunjukkan sudah cukup lumayan tua dan waktunya untuk bisa kita petik untuk kita bagi ke teman-teman, saudara-saudara dan yang lain bagi mereka yang sudah pesan. Nah, ya kali ini saya mencoba untuk ini ngecek buah alpukat yang sudah tua karena kami mencoba untuk mensortir yang tua-tua saja. Nah, ini sepertinya sudah tua ini ya. Ya, yang saya shot ini sudah tua ya. Ini hanya tinggal beberapa bagian karena sebagian sudah dipetik beberapa minggu yang lalu untuk kita kirim. Nah, ini adalah tanaman yang ada di sekitar kami yang mana selalu berbuah dan selalu ada ya, selalu berbuah selalu ada dari jenis Hawai ya, dari jenis Hawai. Ini kelihatan buah sudah tua, sudah karena sudah burik ya, sudah busem gini. Dan akan saya coba tunjukkan ke tangkai-tangkai atau dahan yang lain yang belum dipetik karena baru menginjak tua ya. Sudah
banyak muncul calon bunga, bunga anggreknya banyak bermunculan ini. Sangat indah untuk kita lihat. Nah, kalau ini alpukatnya sudah tua, nanti akan kita segera petik ya. Sudah cukup besar, 1 kilo lebih. Di atas juga banyak ya, sebagian sudah dipetik, sudah disortir beberapa hari ya. Ini kita coba untuk melakukan cek, recheck ya, untuk memilih-milih yang tua ya, untuk kita apa ini ya, kita ambil. Sangat menyenangkan teman-teman semua ya. Perawatannya sangat mudah ya, hanya membutuhkan pupuk kandang ya. Kita berikan pupuk kandang kurang lebih 4-5 bulan sekali. Nah, ini guys, ada burung merpati yang sangat cantik. Jalan-jalan dengan santainya di kebun ya. Lenggak-lenggok seperti ini. Nah, warnanya yang klasik juga. Nah, begitu pula di sini juga ada pohon jambu kristal yang sudah mulai membesar ya. Nah, bagi teman-teman silakan subscribe dulu ke dalam channel kami untuk dukung kami berkembang ya. Agar kami tetap semangat dalam bikin konten. Oke, sekian. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih atas kehadiran Anda di channel kami. Thank you. Ya ngomong kamu. Kita petik bro. Oleh-oleh untuk tahun baru. Beberapa rekan nanti akan kumpul-kumpul, tapi kumpulnya tidak tahu di mana, bagaimana caranya tidak ngerti karena tidak boleh kumpul-kumpul. Kita petik aja nanti urusan pendistribusian gampang. Aku udah di-shooting masa panen. Wah, ibu siji, didik siji ngono ya, Mas. Wulu. Tua pohon semua, guys. Pluk-pluk. Untungnya ki kawan-kawan baru tuh teman-teman. Heeh. Ngecek mana sopo gitu kan?
Zoom. Ini guys, kita petik ya karena sudah tua, untuk oleh-oleh tahun baru seseorang ya. Lumayan besar. Hawaii avocado. Mantap. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.